Hai teman-teman, balik lagi sama Kak Santi. Kali ini kita mau belajar mengenal mobil polisi. Kalian pernah lihat nggak kalau di jalan ada mobil polisi yang berwarna abu-abu kayak gini atau coklat, dan polisi yang berwarna putih biru seperti ini? Wah jatuh. Nah, kita mau mengenal lebih dalam ya. Yang pertama adalah mobil polisi berwarna abu-abu atau coklat. Nah, ini biasanya digunakan oleh petugas terdekat. Biasanya digunakan untuk patroli atau menangkap penjahat dan membawanya ke kantor polisi. Kalau untuk mobil polisi yang berwarna putih ini adalah mobil polisi lalu lintas, yaitu untuk mengatur kendaraan. Contohnya seperti ini. Kalau ada dua bis yang sedang simpangan, mereka nggak bisa jalan nih, terus datang polisinya. Nah, polisi ini bertugas untuk mengatur lalu lintas. Kiri, kanan. Nah, akhirnya bis merah ini bisa berjalan deh. Terima kasih Pak Polisi. Kalau untuk yang mobil polisi abu-abu ini, dia bertugas untuk menangkap penjahat. Ini ada penjahat. Ada dua penjahat. Terus penjahatnya ini ditangkap sama Pak Polisi. Hei, kamu berhenti. Jangan membuat kacau di daerah ini. Kalian harus aku bawa ke kantor polisi. Nah, tugas mobil polisi ini adalah membawa penjahat ke kantor polisi terdekat. Ayo kita bawa. Jatuh penjahatnya. Kita dibawa ke kantor polisi. Sampai dan akhirnya penjahat ini dipenjara. Nah, kalian tahu nggak fungsi lampu merah dan lampu biru ini kalau dinyalakan fungsinya buat apa? Tidak tahu. Oke, Kak Santi akan kasih tahu kalian. Lampu biru dan merah ini namanya adalah lampu rotator atau sirina. Lampu merah dan sirina digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan tentara, pemadam kebakaran, ambulan, parang merah, dan jenazah. Kalau lampu biru dan sirina digunakan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan fungsi dari sirina atau lampu rotator ini? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa bedanya mobil polisi berwarna abu-abu dan mobil polisi berwarna putih? Sudah. Oke, kalau gitu cukup dulu ya perkenalan mobil polisi hari ini. Besok kita akan belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Dadah.